Oke guys, jadi di episode sebelumnya tuh si Arif dan si Agus sudah berhasil kabur dari nenek gila ya. Kabur menggunakan apa perahu. Jadi langsung aja kita reset dulu. Oke, ini dia nih. Jadi sebelumnya kita sudah berhasil kabur menggunakan perahu ya. Jujur, Rip, sebenarnya gue nyesel nyuruh lu buruan balik. Nyesel Nyesel nggak juga tuh? gue ngapain jemput lu. Hampir mati diginjang nenek kanibal. Mobil gue juga hancur. Ya, kayaknya di sini apa namanya dia berdua ini Oh kayaknya iya, ini ya. gue juga nyesel dong nyelamatin nyawa lu. Sial banget nih berdua orang nih. Oh, bisa digerakin sih kameranya. Terus, lu mau duduk bengong doang nih? Bantuin gua dayung kek? Payah ah lu. Oh iya, dia dari tadi diem aja bukannya bantuin dayung kek. Kasian si Arif, cuy. Rip, itu apaan ya? Kayak mata Oh binatang iya di tuh, sana. warna merah bib matanya, Isinya cuy. sih itu buaya. Minggir-minggir, kita Dah, bisa ini mulai nih. lagi deh ini. Rip, Rip. Andai aja lu tetap tinggal di kampung, Rip. Dan lu nggak usah angkat telepon gua. Pada debat nih kayaknya nih. Pada ini, saling ngambek. Asal kita gak deket-deket mereka, kayaknya mereka gak bakal terganggu Ya deh. mungkin ya. Kita lewat samping sini nih. Sepertinya lewat samping aman nih. Atau lewat tengah ya. Samping aja deh. Kalau mau cerit, awas jangan sampai nyenggol. Yoi, tenang. Santai. Tuh aman kan. Seharusnya. Awas tuh kena kaki tuh dayungnya. Oh itu tuh kita harus ke situ tuh. Ada apaan sih itu merah-merah? Wah, mantep banget ini, Rip. Pas banget gue Oh, lapar banget. buah-buahan Ini apel, ada cuy. apel seger-seger, gede-gede. Enak banget nih. Masa ada apel sih di sawah ya, apa di sungai? Apel dari mana? Oh, tuh ada labu. Ih, banyak, cuy, ternyata. Apaan? Lu beneran gak mau, bro? Seger banget apelnya, bro, kayak dari kulkas. Serius. Tapi anehnya, kenapa Lah banyak lah lah, buah-buah seger di sungai nabraklah ya? bang. Bang, nabrak bang. Nah, tumben. Akhirnya otaknya kepake. Bukannya mikir dulu. Udah dimakan baru mikir. Yalah, mungkin kan orang lapar bang, nggak bisa mikir kali ya. Gung, lu ngapain? Bentar, Rip. Kencing dulu. Kebelet banget. Nah, elah, Loh, dia kencing jangan segala ngawur lagi. lu. Nggak takut kualat. Kencing sembarangan dia, Kagak. cuy. Mana dibilangin ya ini lagi, bilang bacot. Nah kan, kan dibilang apa cuy? Nah ada buaya tuh. Kan. Kualat cuy, kualat apa namanya? Sompral. Nah itu gimana ngindarinnya? Tiba-tiba ada di depan. Ulang dong. Belok. Ih. Apaan tuh buaya tiba-tiba ada di depan? Ah, tuh. Oh iya tuh ada nasi tumpang segala lagi. Itu kan sajen, makanan setan. Bro, lu tadi makan makanan Si setan, bro. apa namanya? Si Agung makan makanan setan sih. Ternyata itu ternyata itu tumpang buat itu ya sajen. Makanya makan tuh di ini dulu lah, sebelum makan tuh mikir. Walaupun kalau lapar kadang nggak bisa mikir. Tapi ini kayaknya kita lanjut lagi ya. Oke, kita lewat samping lagi cuy, seperti biasa. Awas kena kaki dayungnya tuh. Hati-hati, awas nabrak. Itu dayung di daratan coba tuh. Si Arif. Ih, buaya gede-gede banget sih. Itu siapa, Rip? Kayaknya gua pernah lihat. Itu cewek yang gak ada mukanya, bro. Oh iya, itu yang Jangan-jangan muka dia siluman rata. buaya putih.
Wah, wah beneran cek. Lari, lari, lari. Gimana ini? Ya, nggak bisa dong kalau begini. Gimana mau lari? Tolong Rip, Oh. gue gak bisa berenang. Ya, dia nggak bisa renang dong. Ini ternyata cetek ya. Ya, elah. Apaan sih? Nyata tuh. Apa sungainya cetek, cuy. Udah minta tolong. Oh, sekarang bisa lompat, cuy. Mantap. Arif. Si Arif hilang, cok. Nah, ini ketonggorak siapa ini? Itu tuh ada ini nih. Coba ke sini. Jangan-jangan si Arif udah tewas ditelan buaya. Sorry ya Arif, gua gak bisa nyari lu. Lu Ya tau elah, siapa? masa sih? Cabut kemana kita? Kenapa ada tengkorak? Dilarang mancing. Apaan tuh? Perhatian. Apaan sih tuh? Perhatikan lingkungan. Oh, perhatikan lingkungan cuy. Kita suruh kemana ini? Oh, itu tuh. Ada tandanya. Ya. Ya nggak bisa dong. Aduh. Gimana itu coba? Itu gimana ngindarinnya? Jangan-jangan si Arif udah tewas ditelan buaya. Langsung aja kali ya. Sorry ya Arif, gua gak bisa nyari lu. Gua harus cabut. Udahlah. Oh enggak cuy, kayaknya kita nggak boleh lewat daratan tadi. Oh, itu ada jembatan. Oh iya Tadi nih. aja ada tumpangan, mending ke situ deh. Eh coba yuk. Kita nggak boleh lewat daratan cuy. Terkejar sama setannya tuh. Kita naiknya lewat mana ini? Sini kah? Tengkorak cuy. Lewat hutan gini bener apa? Coba naik. Bisa naik kan nih? Bisa. Lompat-lompat terus nih. Itu tuh. Ada tandanya nih. Nah. Gua kira ini jembatan jalan raya, ternyata jalan kereta. Oh, terus? Ya udahlah, nggak apa-apa, susurin aja ntar kan nemu stasiun. Harusnya gitu kan ya? Coba kita susurin. Oh, itu tuh. Sekarang udah bisa lompat ya, tapi belum bisa lari. Saya kedengaran suara kereta dari jauh. Ya, mati dong. Mana keretanya? Mana oh, dari depan sini nih. Itu tuh keretanya. Pak, kita naik Pak, tolong Pak. Ih, apaan sih kok tiba-tiba ada jump scare? Apa salahku? Lah. Ya, ngulang ya dari sini lagi. Oke cuy, sekarang gua coba lewat sini nih. Tadi itu kenapa coba? Gua Tiba-tiba kira ini jembatan jalan raya, ternyata jalan mati sih. kereta. Oke, kita maju ke depan ya. Oke, seperti biasa ini masih belum bisa lari, jadi lama banget. Saya kedengaran suara kereta dari Nah, jauh. ini nih. Kenapa sih? Sini kan, kita minggir aja deh. Sini coba. Kenapa mati coba tadi? Bang, penumpang bang, berhenti dong bang. Kita nggak bisa berhenti ya. Nah, ini cuy gerbongnya. Oh tidak, kereta tolong. Nah. Oh itu ya, suruh lurus. Suruh ngejar kereta kah? Harusnya kalau kita susurin relnya mungkin kita nemu ini kali ya, stasiun. Nggak ada kereta lagi ya? Udah ditungguin sampai pagi. Buseh. Kita naik ke atas jembatan, gimana ceritanya coba? Kayak mau main PUBG gini. Mau begal orang kah? Suruh kemana kita ini? Itu depan tuh. Bisa naik, naik dari mana dia coba? Keren juga dia. Awas jatuh. Ngapain coba di ujung? Bunuh diri kah? Oh, kita harus lompat ke atas itu kali ya. Kita lompat nih. 3, 2,
Satu, lompat. Bisa cuy. Selompat nyata. Nah, itu kita tuh. Gila nggak jatuh dia ya? Gak pegangan, gak apa, berdiri tegak gitu aja dong. Oh ini. Oh ini si Arif cuy, ternyata belum mati. Oh dia kayaknya apa namanya? Oke, gua masih Keseret arus. aku di mana? Ah, emang gua pikirin. Udah gak peduli satu sama lain nih. Ternyata masih hidup cuy. Cuman keseret arus doang ya. Ini kita di mana lagi nih? Diantah berantah lagi. Ini jadi mencar dong, jadi kepisah. Ya. Ini suruh kemana nih? Mungkin ke depan sana ya. Oh itu banyak rumah nih. Oh ini sawah nih kayaknya nih. Apa rumput doang? Oh itu tuh. Nah kita kan di desa mana lagi nih? Kita tuh di desa mana lagi nih? Udah nge-lag lagi sih. Gak nge-lag ya, maaf ya. Mending gak usah ke kamu. Kamu gak dikenal kayak gini deh. Gue pulang aja. Oh udah trauma nih kayaknya nih orang. Aduh nge-lag. Tolong. Pulang, berarti pulang ke sebelah sini dong. Ke sawah lagi. Oh, itu tuh. Udah nge-lag cuy. Maaf ya, nge-lag-nge-lag nih. Oh itu ada angkot. Numpang dong papa. Tolong. Kiri kiri kiri. Kiri bang kiri. Angkutan kota. Pak, Pak, minta tolong ya. Kan angkotnya kosong. Saya sewa deh, Pak. Anterin saya ke rumah. Saya bayar deh berapa aja. Oke, ayo naik. Ah, nih dia mau naik angkot aja nih. Ya udah nggak apa-apa lah ya. Nah, kita naik angkot, cuy. Dah. Udah tamat, cuy. Ya udahlah ya. Oh, game berikutnya di apa itu? Stasiun Kalimedi dan Ritual Sate Gagak. Ah. Oke, jadi game berikutnya ada dua ya. Ini. Ada dua apa namanya? Sequel. Oke lah, ya udah. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya nih. Nanti video berikutnya kita bakal main Stasiun Kalimedi dan Sate Gagak ya. Oke, terima kasih. Dadah.